Melantik saudara, satu, Bu Nadi Serjana Ekonomi sebagai penjabat kepala desa persiapan Bukit Makmur Kecamatan Betung. Dua, saudara Kailani SIP sebagai penjabat kepala desa persiapan Pulau Punjung Kecamatan Sambawa. Tiga, Abdul Qadir SKM MSI sebagai penjabat kepala desa persiapan Kenten Jaya Kecamatan Talang Kelapa. Baik pemirsa Banyuasin TV, saat ini saya sudah berada di Desa Pulau Harapan, di mana di sini sedang dilaksanakan peresmian desa persiapan dan juga pelantikan penjabat desa persiapan Pulau Punjung Kecamatan Sembawa, kemudian desa persiapan Bukit Makmur Kecamatan Betung, dan juga desa persiapan Kenten Jaya Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di mana tadi langsung dilantik oleh Bupati Banyuasin, Bapak Haji Askolani SHMH. Kita hanya punya waktu maksimal 3 tahun, minimal 1 tahun. Selama 3 tahun kita tidak bisa mempersiapkan desa persiapan ini betul-betul menjadi desa, otomatis desa persiapan ini akan kembali lagi menjadi desa induk. Dan ini sayang. Saya minta dengan pengalaman, dengan ilmu, dengan jaringan yang ada ketiga pejabat ini, saya beri waktu 1 tahun untuk mempersiapkan menjadi desa definitif. Sanggup gak kira-kira? Kalau sanggup ngomong sekarang, pecat roboh SKI. Untuk berhasil itu, pertama kita harus punya tekad dulu. Kita harus punya tekad, kita bisa. Jangan belum sebelum, sudah dilantik ini. Bisa tidak ya? Bisa tidak? Tidak bisa. Pokoknya kita harus bisa. Kita harus bisa. Soal nanti tidak bisa karena alasan-alasan teknis atau alasan lain, administrasi segala macamnya, itu bukan urusan kita. Tapi tekad kita harus bisa dalam 1 tahun. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Yusnin Esas MSI, dan juga dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Banyuasin, serta Kepala Dinas Kominfo, dan juga camat terkait dari pelantikan pejabat ini. Ya, pelaksanaan peresmian desa, 3 desa persiapan ini berjalan lancar, sukses, dan diharapkan. Dan ini dalam dan kita berharap nanti setelah pemekaran desa ini persiapan, kita berikan kita waktu 1 tahun sampai 3 tahun untuk menjadi desa. Tapi kita targetkan 1 tahun insya Allah ini bisa jadi desa. Oke, di Sembawa, Sukamoro, Tibetul, Kelurahan Temuga, termasuk juga Sukajadi, termasuk Kelurahan Kenten juga, banyak. Jadi kita tinggal di 2019 ini, kita inventari 10 desa untuk kelurahan yang akan kita jadikan. Dari Desa Pulau Harapan, tim liputan Banyuasin TV dan Erika Kamal melaporkan. Banyuasin TV, hey kita! Gitu.